Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJUK kelas 1, tema 5, subtema 1, yaitu gerak bertumpu dan bergantung. Gerak bertumpu dan bergantung adalah gerak dominan pada aktivitas senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Nah, gerak dominan dalam senam lantai ada 9, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, memutar, berpindah, tolakan, mengayun, melayang, dan mendarat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerak bertumpu dengan permainan mendorong teman. Gerakan mendorong teman dilakukan dengan bertumpu pada tangan. Gerakan ini juga bermanfaat untuk melatih kekuatan. Selanjutnya, gerak bergantung. Anak-anak dapat melakukan gerak menggantung di palang besi atau di dahan pohon. Nah, untuk melakukan gerak menggantung pertama kali, anak-anak boleh meminta bantuan ayah atau ibu untuk memegangi. Kemudian untuk selanjutnya, ayo kita coba lakukan sendiri. Nah, jika anak-anak sering melakukan latihan bergantung, nantinya kalian dapat berayun melewati palang besi. Wah, keren ya! Selanjutnya, ini adalah tugas kalian di rumah. Yang pertama, praktikkan gerak permainan mendorong teman dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Yang kedua, praktikkan gerak menggantung selama 8 hitungan.